Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad. Para pemirsa yang pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini kita mengaji dengan judul yaitu Membangun Surga, yang kami ambilkan dari kitab yaitu Bulughul Maram, dan juga syarahnya kitab Bulughul Maram yaitu Ibanatul Ahkam, juz 1, shohifah atau halaman 378 dengan hadis nomor hadis yaitu 289 sebagai berikut ini. Bagaimana kita membangun surga? Ikutilah ngaji berikut ini, kita insya Allah akan bisa membangun surga. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. An Ummi Habibata Ummil Mukminina radhiyallahu anha qalat samitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man shalla isnatai asyara rak'atin fi yaumihi wa lailatihi bunya lahu bihinna baitun fil jannati. Rawahu Muslimin. Wa fi riwayatin tatawuan wali Tirmidzi nahu wa zada arba'an qabla dhuhri wa rak'ataini ba'daha warok ataini ba'dal maghribi warok ataini ba'dal isya'i warok ataini qoblal fajri qobla sholatil fajri walil khamsati anha man hafadha ala arba'in qobla duhri wa arba'in ba'da harramahullahu ta'ala ala nari. Artinya adalah hadis yang diriwayatkan dari Ummi Habibah, yaitu Ummil Mukminin, namanya Ummi Habibah radhiyallahu anha. Ummi Habibah sebagai Ummil Mukminin berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang melaksanakan salat 12 rakaat di dalam sehari dan semalam, maka ia dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala surga di dalam surga, dibangunkan rumah di dalam surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan satu riwayat lagi dalam sebuah hadis sebagai ibadah tatawu atau ibadah sunat, yaitu ibadah tadi 12 rakaat tadi sebagai ibadah sunat atau tatawu atau ibadah tambahan. Kemudian begitu juga hadis yang miliknya Imam Tirmidzi juga sama. Di situ pada hadis yang dimiliki Imam Tirmidzi yaitu Sunan Tirmidzi ada tambahan yaitu 4 rakaat sebelum duhur. 4 rakaat sebelum duhur yaitu qabliyah duhur yang dilaksanakan 4 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Niatnya seperti biasa, usolli sunnatan qabliyah dzuhri rakaataini mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Allahu akbar sampai seterusnya. Kemudian 2 rakaat, kemudian salam. Setelah salam kemudian diulangi lagi 1 rakaat, 2 rakaat. Usolli sunnatan qabliyah dzuhri rakaataini mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Sampai 2 rakaat salam. Kemudian waraqataini ba'daha dan 2 rakaat setelah duhur. Ba'diyah duhur namanya. Usolli sunatan ba'diyah duhri rak'ataini mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Begitu juga dengan rak'ataini ba'dal maghribi, yaitu 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah isya dan 2 rakaat sebelum subuh. Ini jumlahnya adalah 12 rakaat apabila kita melaksanakan yaitu sholat sunat qabliyah dan ba'diyah yang jumlahnya ada 12 tadi, maka kita semua dibangunkan rumah di dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang dimiliki oleh Imam 5 yaitu Imam hadis 5 yaitu Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Ada sebuah hadis di situ apa adalah hadisnya sebagai berikut. Siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat setelah duhur, maka jasadnya haram masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang selalu melestarikan, selalu menjaga, selalu mengistiqomahkan 4 rakaat sebelum duhur dan atau 4 rakaat setelah duhur, maka baginya jasadnya haram masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Al-mana al-jimaliyu, mana secara universal. Al-muhafadatu ala nawafili min a'dami asbabi qurbil qurbin al-abda min ila rabbih tabarak wa ta'ala. Menjaga, kita semua bisa menjaga ibadah sunat itu adalah bagian daripada kita semua
adalah menjadi lantaran kita semua bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa yanalu bidzalika maqaman 'aziman. Hal tersebut adalah apabila kita bisa menjaga ibadah sunat kita, maka kita akan memperoleh maqam yang terpuji, maqam kedudukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang sangat terpuji, sangat agung, sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata inna jawarihahu la tanba'isu illa fi ta'atillah ta'ala azza wa jalla fa yasilu bidzalika ila maqamil wilayati wal mahabbati. Sehingga apabila kita semua bisa melestarikan, bisa menjaga ibadah-ibadah sunat kita, maka seluruh anggota badan kita ini bisa menjadi apa itu, bisa menjadi motivasi utama, dorongan utama bisa menuju taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua ini bisa mencapai maqam kekuasaannya Allah, yaitu mawalinya Allah, kekuasaannya Allah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Kita semua menjadi orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua orang-orang yang dapat kita semua menjadi orang-orang yang yaitu menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita semua termasuk orang yang menjaga amal-amal ibadah sunat kita. Amin Allahumma amin. Wa ila hadza yushiru sallallahu alaihi wasallam fil haditsil qudsi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta ukhibbahu fa idza ahbabtahu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basharahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu alladhi yabtisu biha wa rijlahu alladhi yamsi wa li an sa'alani o la u'tiyannahu wa li an ista'ada bi law adiba wa la u'idannahu. Maksudnya di sini, terjemahnya di sini adalah apabila kita semua bisa menjaga ibadah, amal ibadah kita, ibadah sunat ini sesuai dengan yaitu isyarat hadis qudsi. Isyarat hadis qudsi yang berupa hadisnya sebagai berikut ini. Apabila seseorang hamba bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah sunat, maka aku Allah Subhanahu wa taala ini adalah orang yang mencintai hamba tersebut. Apa yang ia senangi, maka pun aku pun akan menjadi senang karena aku menjadi kekasihnya. Aku akan menjadi penglihatannya, pendengarannya apa yang ia dengar, dan aku menjadi penglihatannya apa yang ia lihat, dan aku menjadi orang yang bisa menjaganya, dan segala apa yang menjadi kebutuhannya akan langkahnya akan kami jaga dengan sebaik-baiknya, dan aku pun akan memberi kepadanya orang yang meminta, yaitu hamba yang selalu menjaga ibadah-ibadah sunahnya. Apa yang ia minta akan aku beri, dan apa yang ia minta yaitu keselamatan, saya pun akan memberi keselamatan kepadanya. Dengan demikian para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala, apabila kita semua bisa dekat kepada Allah, maka kita pun apabila bisa dekat kepada Allah, maka Allah pun akan dekat kepada kita. Begitu juga apabila kita semua jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun jauh dari kita semua. Na'udzubillahi min dzalik. Wal ma'na annahu yakunu fi muradi rabbih fala yafqiduhu haitsu amaru wa la yarau haitsu nahu wa hadza fadlun 'adzimun. Wa qad ja'a fi fadli khususil rawatib anna man khafadu 'alayha bunyalau baitun fil jannati wa harramallahu 'alan nari wa qafa bidzalika fadlan. Maksudnya di sini adalah, artinya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang tidak sepi darinya orang yang selalu menjaga ibadah-ibadah sunatnya. Apa yang ia perintahkan Allah, maka ia pun melaksanakannya. Sehingga seseorang yang bisa menjaga amal ibadah sunatnya, maka seorang yang bisa menjaga amal ibadah sunatnya, maka ia pun akan bisa menjaga dirinya sendiri dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila ia terjaga, yaitu bisa melaksanakan ibadah sunahnya dan bisa menjauhkan dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah keutamaan yang sangat agung, keutamaan yang sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena ia telah bisa melaksanakan ibadah-ibadah sunat
yaitu rawatib, qobliyah dan ba'diyah, maka dia termasuk orang-orang yang selalu menjaga sholat qobliyah yaitu rawatib, maka ia dibangunkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, dibangunkan satu rumah surga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ia termasuk orang yang diharamkan masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala, dan ia termasuk orang yang mendapat derajat yang baik, mendapat yaitu keutamaan yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Hal ini akan kita lakukan dengan cara yaitu kita selalu berlatih diri, selalu mengistiqomahkan diri, selalu membangun kerajinan, selalu kita semua bisa menjaga ibadah kita dengan sebaik-baiknya. Amin Allahumma amin. Demikian ngaji kita pada kesempatan ini, semoga bermanfaat untuk kita semua dan kita bisa melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Amin Allahumma amin. Wallahul muwafiq, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.